es. Jualan es. Nah, kita lagi di rumah siapa sih? Oh, ini aktris senior yang dulu kita kenal lewat film-filmnya Benyamin. Ya, sering banget tuh. Dan mulai berakting dari tahun 65. Tapi sampai sekarang masih eksis, kita mau mampir ke rumahnya. Ih, rumahnya menyenangkan banget. Tuh, lihat ya. Begitu masuk pun langsung disambut sama ada beberapa perabotan yang sangat unik sekali. Kayak ini, lihat deh. Cakep banget. Wow, antik cuy. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tante Koni apa kabar? Ayo masuk. Ini dia rumahnya Koni Suteja. Si cantik. Menigelis ini mah ya. Selalu lihat dong. Ih. Bisa aja 20 juga. Tahun usia sekarang. Tante, ya gimana? Resepnya apa bisa cantik terus gini tuh? Gak tahu ya resepnya apa, biasa-biasa aja. Tapi beneran loh, dari dulu hingga sekarang kecantikannya tidak luntur, semakin cantik. Amin. Malah amin ya. Amin, ini juga tetap aja. Ah. Bener ganteng, kayak remaja terus. Ah, masa sih? Memang rumah itu cerminan pemiliknya ya pemirsa. Kalau lihat desain interior, juga ornamen-ornamen yang ada di rumah ini, pasti siapa aja langsung ngeh. Kalau yang punya pasti memiliki jiwa seni yang terlampau luar biasa. Sebagai kolektor barang antik, Tante Koni menyulap huniannya yang sempurna menjadi gaya vintage. Mulai dari lampu, hiasan botol, sampai furniture berbahan kayu kelas tinggi pun ada di sini. Penasaran kan? Pengen kulik satu persatu koleksinya? Yuk, mumpung Kang Agus, putra semata wayang Tante Koni, mau anterin pemirsa muter-muter. Nah, ini ya, bicara soal barang-barang antik yang ada di rumah ini. Yeah. Ada satu yang katanya sering dipakai buat properti syuting. Iya. Yeah. Ini? Iya, ini koper dari apa logam. Dari zaman Belanda. Dulu kalau kakek-kakek nenek kita naik haji, kopernya tuh koper besi. Begini koper besi? Iya. Tuh, mungkin. Nih, besi. Tuh, bukanya begini nih. Ya, saya juga lupa. Ada ini. Ah, ini dia. Nah, benar. Satu gitu. Nah. Tuh, lihat. Oh, masih bulus. Masyaallah. Enggak ada bolong. Oh, ini masih bagus banget. Iya. Nah, di sini banyak tuh bunyi-bunyian karena kalau udah jam tertentu. Ya, jamnya bunyi semua. Jam kukuk. Jamnya bunyi barengan. Iya. Benar-benar estetik banget deh Tante Koni ini ya. Kayaknya wajib diberi gelar Ratu Vintage nih. Gak heran punya selera seninya tingkat tinggi karena sudah banyak juga beragam prestasi yang disabet primadona dunia hiburan era 70-an ini. Gini deh, challenge-nya satu aja. Karena kita tahu Tante Koni ini suka musik. Iya kan, yeah. Tadi nyanyi lagu-lagu. Oh, nyanyi juga suaranya bagus banget. Nyanyi dong buat pemirsa insert. Lagu apa ya? Bebas. Tapi suaranya jelek. Ini bagus. Bagus kan. Summertime.
is the living is easy. Fish are jumping, the cotton is high. Your daddy is rich, and your mommy is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Guys, tepuk tangan dong semua yang ada di sini penonton. Itu jazz itu. Jazz banget, keren loh. Tapi karena nggak bisa, terus nggak ada musiknya, jadi jelek. Kalau ada musiknya kan bisa diimbangi itu. Yang seru banget ya pemirsa, Tante Koni masih saja terus menginspirasi meski usianya tak lagi muda. Buat penggila barang antik, ada yang berani lawan gak nih koleksinya Tante Koni? Tante, Indah pamit, terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga. Sukses selalu, sehat selalu, pokoknya didoain. Mudah dan saling doa ya. Iya. Tambah sukses. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih banyak ya Tante. Sama-sama. Kita say goodbye ke pemirsa. Bye pemirsa Insan. Pemirsa Insan. Thank you ya, bye. Makasih ya, bye. Every day brings me something.